Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Saung Baraya. Oke, ini ada handphone Samsung A04, modelnya SMA045F. Pon kondisinya tidak bisa dicas. Dicolok kabel cas, tidak ada respon pengecasan. Tidak nyambung sama sekali. Ya, tidak ada respon. Tidak ada gambar kilat. Coba kita matikan daya handphonenya sambil posisi mati, sambil dicas, apakah ada respon? Tidak ada sama sekali. Oke, simak sampai selesai. Kita cek bagian lubang konektor casnya, kebetulan tipe C atau type C. Ini kelihatannya bekas kena air, berjamur, berwarna kehijau-hijauan. Kita akan coba membersihkan tanpa bongkar handphone ya. Kita gunakan jarum pentol, bisa juga jarum yang lain. Kita menggunakan alat tisu, disesuaikan ukurannya, disesuaikan saja. Rekomendasi lebih bagus pakai kapas. Kebetulan kapasnya tidak ada. Kita bulat-bulat, dibuat sekecil mungkin, disesuaikan. Oke, kita colok menggunakan jarum pentol. Kita akan menggunakan cairan thinner, bisa juga menggunakan cairan yang lain seperti minyak kayu putih atau spiritus atau juga cairan MIPA. Wow, terlepas, ini sudah basah ya posisinya. Handphonenya posisi keadaan mati, jangan sambil dihidupkan, posisi di off kan. Kita masukkan ke lubang casan. Untuk tipe C bisa atas bawah, lalu dikorek-korek menggunakan jarum. Kita korek-korek, semoga berhasil atas bawah. Oke, kita sesuaikan saja ukurannya ya. Kita korek-korek. Pasti ini akan tertinggal kalau untuk tisu. Tertinggal dari di lubang konektor casnya, jadi harus benar-benar kita bersihkan, kita angkat setelah dikorek-korek. Ya, kita sambil dibersihkan, sambil ditiup juga menggunakan mulut, nggak masalah. Bagusan menggunakan angin. Oke, setelah dibersihkan, kita akan colok cas, apakah tersambung sekarang? Ya, alhamdulillah, sekarang sudah mulai ada pengecasan. Dan trik ini cukup sederhana sekali, tanpa membongkar handphone. Oke, sudah pengecasan, tidak ada masalah. Sekarang kita sambil nyalakan handphonenya.
Jadi setelah kita kurek-kurek, pasti ada yang ketinggalan dari sisa tisu atau kapas. Segera kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Ya, sudah nyala ini handphonenya dan sudah ada tampilan gambar kilat pengecasan. Ya, demikian trik ini cukup sederhana sekali, bisa dipraktekkan di rumah tanpa dibawa ke konter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.